الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala musannib rahimahullahu ta'ala wa ada manfa'a fi ulumi fi darini amin. Warasu ma in baina izarihi ba'dahu ka ba'das tinja'in. Ka ba'das tinja'in. Ini di antara sunat-sunat kita beristinja. Ya. Sunat-sunat kita berwudu, ya. Sunat wudu, ya, sunat wudu. Warasu ma'in, dan mempercikan air baina izari, di antara kain sarungnya, ba'dahu setelah wudu, kaba'adis tinja'in, seperti setelah istinja, begitu juga sama. Jadi kita habis wudu, rapi wudu, kepretin air. Sama seperti habis istinja, begitu juga sama, kepretin air. Supaya apa? Menghilangkan keraguan. Bagaimana tuh? Umpama ada air netes, ada basah di kain kita. Ya, kita tadi ya, ada habis wudu netes kain kita. Habis kencing ada air umpama di kain kita. Ah. Karena tadi kita udah kepretin abis udu, udah kepretin abis istinja, maka itu akan hilang keraguannya. Oh, tadi air kepretan. Gitu. Tujuannya itu. Sampai direkayasa begitu ya. Itu untuk apa? Meyakinkan. Menghilangkan keraguan. Jadi abis kita istinja, abis kita udu, kepretin. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atani Jibril. Malaikat Jibril pernah datang kepadaku, fi awwali ma uhiya ilayya, pada awal apa yang aku diberikan wahyu. Fa'allamani wudu'a. Lalu malaikat Jibril ajarkan aku wudu. Ya. Nabi diajarin wudu oleh malaikat Jibril. Jadi Jibril berarti gurunya Nabi. Hah? Ini ketika di Isra Mi'raj kanya Rasul. Ini ketika Isra Mi'raj. Ya. Diajarin dulu. Jadi mau sembahyang kan suruh wajib sembahyang tuh diajarin dulu udah tuh. Falamma faragal udu, maka tatkala selesai beliau akan udu, akhadha ghurfatan minal ma'i, beliau mengambil satu sendok daripada air, fanadoha biha farjahu. Ya. Lalu ia ya menuangkan air ke perjinya. Ya. Artinya dia beliau ya cebok gitu ya. Ya. Ketika sudah selesai ya. Falamma faragal udu'a akhadha ghurfatan min al-ma'i, menuangkan air, maksudnya ini dipercikin gitu ya. Sudah selesai wudu, maka ia ambil satu sendok daripada air, lalu ia nadoa, ia tuangin air, maksudnya dipercikin air ke perjinya, ke arah perjinya maksudnya. Bukan ke perjinya, ke arah perjinya, maksud ke perjinya maksud ke arahnya. Gitu. Yang tidak bukan. Iya, biar apa? Nanti biar di situ hilang keraguan. Oh, ini air pecikan. Ya. Setelah wudu. Setelah wudu, rapi, masuk. Kan orang bakal udah kena penyakit ragu, masya Allah. Itu dia berkali-kali wudu. Wudu lagi,
enggak sah wudu lagi, enggak sah, menurut dia enggak sah wudu lagi, kayaknya enggak sah nih wudu lagi, kayaknya enggak sah nih wudu lagi, ragu. Itu enggak bagus, enggak bagus, ragu itu setan. Iya, jadi yang penting udah wudu, udah semua udah, ya udah yakin, yakin. Sikap setan. Iya, setan itu enggak was-was, setan. Iya, saya pernah dulu ngelihat ada orang di depan saya. Memang sembahyang di depan itu ada kolom. Orang sembahyang wudu di kolom, wudu di keran. Selesai di keran, di kolom. Selesai kolom, di keran. Selesai di kolam, di keran, pindah lagi ke keran, kagak habis-habis. Kita ngeliat ini jadi kagak khusus ngeliat ini. Nah, ini pelajaran buat kita, bukan, jangan kita mencela, jangan sampai kayak begitu, jangan sampai kayak gitu, yakin aja udah. Rawahu Ahmad wal Hakim, meriwayatkan kandar Imam Ahmad dan Hakim. Itu orang kalau sudah ragu-ragu seperti itu, nanti kemana-mana penyakitnya itu, kemana-mana. Ya. Bisa-bisa ntar tuh kalau pakaian dia dijemur, dia pakaiannya dijemur, ada orang angkatin kagak sah, kena najis kata dia, tangan itu kotor. Itu begitu. Kalau buka ini kan, buka pintu, pakai pintu, pakai kertas yang bersih. Kenapa? Nah, najisnya. Gagang pintu pakai kertas. Masya Allah. Sampai sebegitunya. Nyamber mana-mana. Udah kemana-mana tuh. Nah, kalau ada orang kayak begitu, jangan dicela. Takutnya nanti ke kita. Doain aja, jadiin pelajaran. Rawahu Ahmad wal Hakim, itu hadis diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hakim. La mashu raqabati, tidak disunahkan menyapu raqabah. Ini ada khilaf pendapat ulama memang. Menyapu ini. Ya. Iya. Ini ada khilaf pendapat antara ulama. Kalau Imam Ghazali sunat, kalau beliau memang enggak. Wa du'aul a'dha'i, dan doa setelah wudu, doa anggota tubuh setelah doa anggota tubuh lagi wudu, itu juga kata beliau di sini tidak disunahkan. Ya. Ini juga khilaf pendapat kalangan ulama. Menurut Imam Ghazali sunat. Beliau tidak. Terserah kita aja mau ikut yang mana, boleh-boleh aja. Intinya jangan pada berantem gitu aja deh. Wa amma hadisuhuma, adapun hadis keduanya, fa maudhu'un, hadisnya maudhu', aw shadidu da'fihi, atau sangat lemahnya, fala yu'malu bihima, enggak boleh diamalkan dengan keduanya. Far'un, ini satu cabang. Yaktasiru hatman. Dia membatasi diri hal keadaan yang wajib, alal wajibi, atas yang wajib. Batasi dirinya atas yang wajib. Kenapa? Lidiki waktin an idraki sholati kulli abih. Jadi wajib membatasi diri, hukumnya wajib atas yang wajib. Jadi wajib untuk yang wajib. Kenapa? Karena piciknya waktu umpama, daripada mendapati sholat seluruhnya padanya. Jadi waktunya udah picik, udah tinggal sedikit. Kalau dia ya ama sunat-sunat, maka sholatnya enggak bisa seluruhnya di waktunya. Maka wajib dia membatasi diri hanya yang wajib wudunya. Berarti yang wajib ada berapa tuh? Yang wajib-wajib aja. Yang wajib berapa kali? Berarti enggak usah 3 kali, enggak usah 2 kali, 1 aja. Gitu. Jadi langsung aja ke muka, ya, langsung, niat muka, tangan, ya, kepala,
ya kaki, nggak usah. Ya sunnah. Iya ini ketika waktunya udah mendesak, pepet. Yang wajib-wajib niat ya, niatnya kemudian muka, basuh muka, lalu tangan, lalu kepala, lalu kaki, sama tertib itu ya. Itu aja lah. Dan satu-satu, jangan dua, jangan tiga. Ya, ini kalau umpama kita berada di waktu yang kalau kita kerjain semuanya yang wajib dan yang sunnah, kita enggak bisa melakukan sholat itu semuanya di waktunya. Umpama nih, sholat asar umpama jam 3 lewat seperempat. Umpama kita ketiduran, capek, kelupaan, tidur aja. Kita udah jam 3 lewat. Jam 3 lewat 10 menit, bukan tinggal kita gitu. Sedangkan 5 menit lagi muazan. Udah udunya yang wajib aja langsung sembahyang. Iya, praktis langsung aja. Cepet. Kalau gitu kita gimana itu enggak ada sulit, enggak ada gampang untuk kita ilmunya. Gampang. Jadi kan dikatakan ad-dinu huwa yusrun, agama itu adalah mudah. Yang susah itu kan ketika kita enggak bisa. Apapun yang susah ketika kita enggak bisa. Orang ujian di sekolahan enggak bisa. Kenapa? Karena enggak bisa. Nah, iya, enggak ada ilmunya. Kalau ada ilmunya semua gampang. Ini baca kitab kan susah, Pak. Kata Bapak kan susah ya. Susah enggak? Susah, kata yang bisa gampang. Kenapa? Ada ilmunya. Kalau masih dibilang gampang aja padahal kagak bisa, ente sombong. Kan ada orang yang begitu. Udah kagak bisa bukan ngaku kagak bisa, malah ngomongkan diri. Iya. Paham tuh maksudnya begitu ya. Tapi kalau waktunya normal, jangan sampai yang sunat kagak dibawa. Jangan enggak dikerjain, jangan. Selagi umur kita masih ada, yang sunat-sunat ambil. Semuanya ambil, di atas, di bawah, di kanan, di kiri, di depan, di belakang. Ya, sambil jalan, sambil duduk, sambil diri, ambil semuanya. Ntar buat apaan kita? Waduh. Ya di akhirat buat apaan kita? Yang penting udah diambil semua. Masya Allah. Diborong semua. Kayak ibu-ibu lagi ke pasar gitu ya, diborong semua gitu ya. Borong semua. Gitu. Jangan kita malas-malas, jangan. Apalagi kita mengatakan begini, Pak, segala sunnah, jangan. Jangan sampai sekali-kali terucap di mulut kita itu. Khawatir nanti kita akan menyepelekan yang wajib kalau kita menyepelekan yang sunnah. Wa idraku jamaatin ya. Ya aula minat taslis. Dan mendapati jamaah lebih utama daripada mentiga-tigakan. Bagaimana maksudnya? Kalau dia mentiga-tigakan, tiga semua tiga, jamaahnya luput. Jamaahnya bisa luput. Nah, tiga-tiga tinggalin. Enggak apa-apa dah, udunya satu kali doang. Ya, mulutnya satu, hidungnya satu, mulutnya. Satu kali maksudnya. Wasa'iri sunanil udu'i, dan sekalian sunah-sunah udu. Sekalian sunah-sunah udu. Itu masih lebih afdolan mendapati jamaah. Jadi bagaimana maksudnya diadu antara dapat jamaah dengan sunah-sunah? Kalau dia kejar sunah-sunah, jamaahnya luput.
Maka jangan begitu, kejar jamaahnya, biar sunnah enggak ngerjain, enggak apa-apa. Ya, jadi jamaah itu sangat kuat sekali. Makanya kita jangan sampai enggak ngerjain sholat jamaah kecuali darurat. Minimal kita sholat jamaah sama istri. Sama istri, jangan kagak. Kita enggak bisa umpama lagi kurang sehat, ya. Enggak bisa ke masjid, ke musala, istri minta ajakin. Enak kita sholat jamaah gitu. Jangan sampai enggak diusahakan masing-masing. Hah? Masing-masing. Ya. Jangan apalagi masing-masing. Di rumah bini masing-masing, kita sendiri, bini sendiri, jangan. Kurang banget Pak, ketahuan benar. Ketahuan benar. Enggak kompak. Jangan. Ya, bisa ranjang. Jangan ya. Jadi sama-sama kita istri suami istri salat berjamaah. Ya, sholat berjamaah. Alhamdulillah, tahadus minimal Pak saya kalau lagi kurang sehat, lagi apa, badan lemas itu. Kalau bagaimana gitu, ya sama istri sembayangnya. Sama istri. Alhamdulillah istri mau aja diajak. Seneng aja dia mana. Hah? Alhamdulillah, ya, setia. Setia. Jangan sampai enggak jamaah, itu ingat. Jangan sampai enggak jamaah Pak. Karena jamaah Masya Allah luar biasa ya. Hah? Bagaimana? Istri dua? Oh berdua istri ya? Maksudnya ente sendiri imam istrinya dua ya Pak? Istrinya dua? Pertanyaannya bingungin sih. Bingungin pertanyaan. Bang Haji mancing-mancing aja Bang Haji nih. Iya bagus begitu. Jadi ketika kita lagi kurang enak badan, kita lagi apa gimana gitu ya, azharul jamaah, nah, itu boleh kita ya di rumah sholat jamaahnya sama istri berdua, kita jadi imam istri makmum. Jangan masing-masing di rumah, istri sembahyang di situ, kita sembahyang di sini, jangan ketahuan banget misalnya, ya, jangan. Jadi kita harus kompak sama istri. Masya Allah kan enak tuh itu. Apalagi rumahnya luas, ya. Ada tempatnya sama istri sama anak. Gitu. Kalau saya kecil rumahnya, jadi di kamarnya kecil, nggak bisa cuma berdua doang. Itu pun nggak bisa yang sepantasnya. Ya. Jadi apa adanya aja dah. Alhamdulillah, ya beliau istri saya mau untuk walaupun bagaimana gitu, iya. Oh, gitu. Oh siap subuh, iya. Oh gitu ya, iya nggak apa bagus. Ahli surga itu. Iya, masya Allah, masya Allah. Enggak dekat masjid, rumahnya enggak dekat masjid. Rumahnya dekat masjid, dekat musola. Dekat masjid. Oh jauh. Oh gitu. Ya jadi. Oh iya iya. Iya. Ya. Ya jadi kalau kita apa namanya kalau kita dekat masjid dekat musola kita sebaiknya sholat di masjid atau di musola. Kecuali kondisi kita lagi kurang fit. Ada azharul jamaah, kita sholat sama istri. Jangan di rumah terus sholat sama istri terus, jangan. Kita keasikan lagi ntar.
Ghairat dalki, selain dalki, selain menggosok. Kalau menggosok, ya selain menggosok, menggosok itu dia kuat. Ya. Malam yarju jamaatan ukhra, semasa dia tidak mengharapkan jamaah yang lain. Jadi kalau dia mengharapkan jamaah yang lain, ya enggak apa-apa. Penuhin sunatnya, ntar ada jamaah yang lain, boleh. Ah iya gitu. Jadi ini betapa pentingnya sholat jamaah. Iya. Wa makruhatuhu, dan segala yang makruh-makruh. Al-israfu bil ma'i, ya, melampaui batas pada air. Ya, jadi kita kalau umpama wudu itu wudu kerannya jangan gede-gede. Itu israf, robokan gede banget, banyak kebuang ya, kecuali di bawahnya ditedain air, ember. Namanya enggak kebuang. Iya. Wa taqdimul yusra 'ala al-yumna, mendahulukan yang kanan atas yang kiri, tangan kanan, tangan kiri, tak kaki kanan, kaki kiri. Kecuali sesuatu yang bisa bareng. Sesuatu yang bisa bareng itu tidak disunahkan kanan. Mana telinga? Telinga ini bisa bareng. Maka jangan kanan dulu, jangan begini. Dia bareng aja. Ah gitu. Pipi kanan, pipi kiri, dia bisa bareng. Ya, dia bisa bareng, maka langsung aja. Iya, langsung aja. Jangan begini. Iya. Sama, nah, kita kalau guntingan, Pak. Guntingan sunat kanan dulu. Hah? Kanan dulu. Kenapa sunat kanan dulu? Karena enggak bisa bareng. Bisa bareng dua guntingan. Iya, kanan dulu, sebelah sini baru sini. Biasakan kanan dulu. Wa naqsu 'alan anisalasati, ya makruh. Ya. Ya, tadi mendahulukan yang kiri atas yang kanan makruh hukumnya. Ya, mendahulukan kiri atas yang kanan makruh. Ya, tadi taqdimul yusra 'alal yumna, mendahulukan yang kiri atas yang kanan hukumnya makruh. Jadi kanan dulu jangan kiri. Wa naqsu anisalasati, kurang daripada tiga makruh. Kecuali kondisi yang seperti tadi. Ya, yang picik waktu. Nah, itu boleh dikurangin, bahkan bisa wajib dikurangin. Wa ziyadatu 'alaiha, dan lebih atas tiga makruh. Min ghairi ma'in mauqufin faminhu haramun, dari selain air yang diwakafin. Jadi kalau air diwakafin faminhu haramun, maka diharam. Ya. Jadi jangan lebih dari tiga makruh. Di masjid ya kita wudunya ya tiga kali makruh, empat kali makruh. Kalau airnya air wakaf haram. Gitu. Kalau airnya wakaf haram. Kalau Rasulullah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakaza wudu, inilah wudu, faman zada ala hadza, siapa yang menambahkan atas ini, ditambahin atas tiga, empat, au naqasa atau dikurangkan dua, faqad asaa wa zalama, maka sungguh dia telah berbuat buruk dan telah zalim. Kok bisa zalim? Iya, itu kan udah sunnah Rasul. Ente ngapa kurang-kurangin? Ente ngapa lebih-lebihin? Gitu. Rawahu Abu Dawud. Wallahu a'lam bishawab.